Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman para pencinta bonsai kelapa, kembali lagi dapur seni bisa akan berbagi tentang persemaian bahan bonkla di atas air kolam. Nah, ini teman-teman seperti ini. Ini udah usianya udah lebih dari 1 tahun dan ini disimpan di kolam. Ini tidak diapa-apakan, asli teman-teman. Ini akarnya sudah menggurita seperti ini. Ini disimpan di atas air kolam. Ini persemaian ini udah berlangsung lama seperti ini. Dasar sekali akarnya sudah seperti ini. Ini sekolah kabupaten Turin, tidak diapa-apakan teman-teman. Ada beberapa buah dan media untuk agar tidak tenggelam menggunakan bekas styrofoam seperti ini dimasukkan ke sini bahan bonklanya biar dia berlayar di atas air kolam. Jadi kalau teman-teman punya kolam ikan ya di sekitar rumah bisa digunakan untuk persemaian bonsai kelapa. Kita lihat satu persatu bagaimana kedahsyaaatan akar daun yang disemai di atas air kolam.